di Indonesia pastinya kita udah nggak asing lagi sama yang namanya Honda Beat. Matic buatan Honda 1 ini, penjualannya memang terbilang sukses dan sempat meracai penjualan Matic entry level di Indonesia. Maka dari itu, Honda Beat kerap kali dijuluki sebagai motor sejuta umat. Bicara soal Honda Beat, nama Beat sendiri sebenarnya sudah sejak lama dipakai oleh pabrikan Honda dan sudah berulang kali juga digunakan untuk menamai beberapa produknya. Nah, kalau di Indonesia kita lebih mengenal Beat sebagai motor Matic, di negara Thailand, nama Honda Beat disematkan pada salah satu produk motor dua tak. Motor yang saya maksud di sini adalah Honda Beat LS110. Honda Beat LS110 merupakan sportsback dua tak produksi AP Honda Thailand, yang mana kemunculan motor ini sudah ada jauh sebelum Beat Matic yang kita kenal di Indonesia. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1991, Beat LS110 adalah sport dua tak entry level yang kelasnya di bawah NSR 150R. Kalau istilah kata motor sekarang, kurang lebih posisi motor ini nggak beda jauh seperti halnya Honda Beat dengan Honda Vario 150. Meskipun tergolong sebagai produk entry level, Honda Beat LS110 telah dibekali berbagai komponen part jempolan pada zamannya. Misalnya seperti suspensi sudah menusuk, lalu framenya sudah menggunakan tipe twin spar berbahan aluminium, dan satu lagi, mesinnya sudah dibekali dengan sistem pendinginan cairan. Mesin Beat LS110 mempunyai kubikasi 105cc 2 tak, pengkabutan bahan bakar karburator PE26mm, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 18,7 horsepower di 8000 RPM, serta torsi puncak 15,6 Nm pada 8000 RPM. Catatan tenaga ini bisa dibilang setara dengan sportsback 150cc seperti GSX-150, R15, maupun CBR-150. Tapi meskipun secara power mirip-mirip, Honda Beat LS110 mempunyai bobot yang jauh lebih ringan berkat desainnya yang kompak, ramping, serta framenya berbahan aluminium, sehingga bobot keringnya diklaim hanya berada di angka 93 kg. Jadi, power to weight ratio Honda Beat LS110 tentunya lebih bagus dibandingkan sportsback 150cc sekarang. Generasi pertama Honda Beat tampilannya masih mengusung fairing model setengah. Kemudian, headlampnya berbentuk kotak seperti NSR 150 single R, velgnya menggunakan tipe jari-jari ring 17 inch, serta pengereman belakangnya masih tromol. Tidak lama setelahnya, generasi terbaru Honda Beat diluncurkan. Versi terbaru ini dinamai sebagai Honda Beat R. Secara penampilan, Honda Beat R telah mendapatkan facelift design dari semula model headlampnya berbentuk kotak, kini berubah menjadi persegi 5. Kemudian, bodywork-nya tampil lebih sporty dan sudah memakai full fairing, serta pengereman belakangnya sudah menggunakan rim tipe cakram. Selain itu, pada bagian permesinan, Beat R juga mendapatkan sedikit perubahan yaitu pada karburatornya dari semula menggunakan PE26mm, kini diganti menggunakan karburator PE24mm. Kemudian di sektor knalpotnya mendapatkan penambahan teknologi HECS atau Honda Evolutional Catalyzing System yang berfungsi agar gas buangnya lebih ramah lingkungan. Meski mendapatkan beberapa perubahan, catatan tenaga Beat R masih sama seperti versi pertama. Namun dari segi bobot mengalami kenaikan sebanyak 3,4 kg sehingga total bobot keringnya berada di angka 96,4 kg. Pada tahun 1994, AP Honda Thailand merilis saudara terbaru Honda Beat R yaitu Honda LS125. Mengusung konsep yang sama dengan Beat R, LS125 ditujukan untuk mengisi celah pasar antara Honda Beat R dan NSR 150RR. Namun, ironisnya karena kedatangan saudaranya ini, popularitas Honda Beat R justru mengalami penurunan. Kala itu, Beat R dijual seharga 45.000 baht, sedangkan LS125 dijual seharga 51.000 baht. Dengan bandrol harga yang tidak terlalu jauh tersebut, tentunya banyak konsumen yang lebih memilih LS125 karena menawarkan banyak kelebihan. Di antaranya adalah desainnya yang lebih sporty, velg tipe casual, serta power mesinnya yang lebih besar tentunya. Nah, karena Beat R tidak sepopuler LS125,
Hal inilah yang mungkin menyebabkan namanya kurang begitu dikenal, terutama buat para fans dua tak di Indonesia. Namun meskipun demikian, baik itu Honda Beat R maupun LS125, keduanya tetap dijual oleh AP Honda Thailand, sampai akhirnya kedua motor ini dihentikan produksinya pada penghujung tahun 90-an. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya.